benerang sholawat, perintah tidak? Perintah. Oh inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu perintah, sebab itu perintah, maka ini adalah tali Allah dan jangan tercerai berai. Maka sholawat yang dijadikan sarana kumpul bareng, maka sholawat nariah kumpul sakabupaten, sholawat di lapangan bareng bareng. Jadi setiap perintah Allah dijadikan sarana hidup bersama bareng bareng. Dengan apa mati? Apa diperintah? Ya diperintah. Kok tilik kuburan aja diperintah. Makanya karena itu perintah, jadikan sarana kebersamaan, nengoknya bareng-bareng 10 bis, 15 bis, doakan orang mati, perintah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena doa itu perintah, maka bagaimana mendoakan orang mati jadi sarana kebersamaan, maka dikumpulkan pakai khol seperti ini. Semua zikir perintah tidak? Zikir ya perintah. Makanya zikir jadi sarana kebersamaan, zikir bareng bareng. Dungo perintah anda ya bareng-bareng, mau itu perintah ya kan. Loh, perintah doa itu dijaluk, itu perintah. Makanya kalau doa itu perintah, maka doa itu bareng bareng. Satu dos yang benar lihat ini, amin amin, berkesuwen amin, bareng-bareng semua. Nah sekarang semua yang bareng-bareng itu dijadikan sarana untuk sebutan bid'ah. Akhirnya perintah Allah yang dijadikan sarana bareng-bareng sekarang dibubarkan lagi, jadi ijen-ijen mana lo. Makan perintah, maka makan menjadi sarana bareng-bareng. Sholat perintah, jamaah bareng-bareng. Nah, sekarang bareng-bareng ini dihilangkan. Kenapa? Dengan alasan bid'ah, dengan alasan apa? Dungo sing maune bareng-bareng, saiki sendiri-sendiri. Doa yang dulunya dari 10, saiki mengkare sitok ini. Ya enggak? Dulu jamaah bareng-bareng manggil temannya, sekarang sendiri-sendiri karena manggil pujian tidak boleh. Dikir bareng-bareng, sekarang sendiri-sendiri. Makan bareng-bareng, tumpeng katanya bid'ah. Ini sebenarnya perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Makanya selagi masih ada santri, kehidupan bersama tidak akan pernah hilang dari Indonesia. Nah, habis itu benono kuburan tilii dengan rono. Akhirnya orang sini ziarah ke Jawa, lihat makam Sunan Bonang, lihat makam Mbah Maksum, ziarah ke sana. Akhirnya orang Lampung bisa cinta sama Lasem, bisa cinta sama Tuban karena ada makam guru nih. Akhirnya di kampung Tuban dia enggak berani wong ada makamnya Sunan Bonang. Makanya para teroris orang masih seneng ziarah kubur. Nah, itu makanya kalau berbicara tentang cinta tanah air, santri komplit hidupnya bersama menengok tempat-tempat di mana para gurunya, otomatis cinta terhadap tanah air. Jadi hubul waton minal iman bagi santri tidak cuma menjadi slogan, tapi dibuktikan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Nah, itu makanya ono santri aman, orang mangan ya ono santri, angger sergap mulutan mangan, angger sergap khol mangan. Ini yang menyebabkan kenapa hari ini amit sewu nggih kula niku ya bareng Kiai Imam Suhadi umroh wingi, kalih bunyi khol iso nggih bareng, tapi mboten petuk dah ketemu di sana. Puncaknya orang itu di mana? Kalau tawaf, nah wong tak takoni itu ya. Setiap ada ketemu orang lain, ada Mas Kang ini dari mana sampean? Saya dari Palestina. Enak enggak negaramu? Wah lagi ribut Afghanistan tadi lo. Enak enggak negaramu? Enggak enak. Mesir juga lagi ribut. Wah semua ribut. Suriah nangis. Saya takoni negaramu apa? Begitu ternyata dunia itu lah enak. Makanya ketika tawaf sekarang doa itu sing gowo kalung dibuka, karena apa? Ra iso maca kadang tiba tabrak wong. Akhirnya kalau tawaf itu ternyata
90% doanya cuma satu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tak pikir-pikir kabeh kok njaluk Robbana atina fid dunya hasanah, ketoke donyone ora pati seneng. Lah kula wis seneng tak kok, berarti sing seneng Indonesia tok iki dunya hasanah. Lho iki kan sore Indonesia Malaysia sampai jam 10 malam pengajian semprit kita. Suriah pengajian ini ngerti-ngerti diroket. Afghanistan pulutan dibom gedungnya. Ternyata merasakan kedamaian di dunia hasanah hari ini mutlak nih. Ini milik hanya sebagian besar dunia, milik orang Indonesia. Kurang apa? Orang Arab pengen nanam pohon neng donyo, biayanya ratusan juta karena harus masang selang, diinfus biar pohonnya hidup. Di sini nanam pohon nggak sengaja, pengen nandur kates, nangan kates lek isine isengno, tunggu 6 bulan buah dan lebih manis. Nanam kopi luwak enakan ya. Misang iseng tau dah. Pengen nanam durian gajah yang nandur. Udah paling nyaman. Orang Eropa kemarin dari Korea lah ya. Ya Allah, musim dingin daun satu pun gak ada. Pengen nyayur rano. Sampai orang Korea itu punya sami persediaan sayur umurnya selama tahun. Diawetkan namanya kimchi. Kene nandur sayur karena jikok tak gramu disutek bisa dipangan. Mungkin selagi masih ada pager saya urip. Paling enak, makanya orang Eropa itu gak punya daun kalau musim dingin. Satu-satunya daun kebanggaan adalah daun cemara. Karena daun cemara tidak pernah rontok walaupun musim gugur dan musim dingin. Makanya bulan Desember, saking bangganya terhadap bulan pohon cemara, hari raya Natal sing dihias pohon cemara. Bukan saking hebatnya pohon cemara, ya daun itu aja yang gak rontok di musim gugur. Makanya gak usah emosi kalau depan masjid ada cemara. Gak usah marah, jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama? Orang Eropa kalau musim dingin gak punya matahari, kulitnya berubah, pigmennya hilang, bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya kalau musim dingin lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Lampung, utok atau antok. Itu bukan pornografi, itu dede. Makanya ya Bu Nuni ya, Mbak Ica atau siapa nanti yang jadi pemimpin di Lampung, gak usah bikin perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Gak usah, nanti pindah mereka. Lain kehidupan pindah, intinya Indonesia kurang apa? Orang Eropa kalau musim dingin gak punya ikan, musim panas mengawetkan ikan, namanya sarden. Di sini cari ikan dimanapun ada setiap hari, gak ketemu iwak kodok ya no. Kehidupan dunia mana lagi yang kamu dustakan? Tidak ada kehidupan dunia seindah kehidupannya orang Indonesia. Loh, jalan elek, alhamdulillah. Karena jalanmu jelek, maka jalanmu aman. Apa? Motor yang gak ada suratnya, gak dioperasi. Orang itu kondisi, jalan elek. Jalannya bagus, polisi bisa sampai desa melakukan operasi motor bodong. Sekarang aman, gak ada pakai SIM naik motor, orang aku helm. Kenapa jalannya jelek? Mau operasi lah, capek, jadi syukur dengan jalan jelek di Lampung, alhamdulillah. Wes tak jujur dengan diri sendiri, jujur loh. Kalau jalannya apa dioperasi motormu? Sing rantenan yang kebun potong apa itu mau ketangkap? Wes mana kok rasa rame-rame? Sengsara membawa nikmat.
apa ya aku ora ngerti ngerti dia lewat roh kabeh apa lu makanya wis dodol buku karo job bunune ndak usah digarap berapa apa udah biar biar motornya selamat lu lu kalau digarap ya setiap perempatan nanti ada posnya siap surat-surat mana apa menengok ini dipasang CCTV saya itu hidup paling enak di dunia di Indonesia makanya ketika dunia ini diancam oleh corona orang sini corona ya negara seluruh dunia takut dengan corona ngomongnya apa tahu sampai waktu makanya ini kehidupan enak orang Eropa kalau gak punya ijazah dia gak bisa kerja dan menjadi tanggungan negara ini nanti ijazah nyetrum betapa indahnya waduh saya ini menjelajah dunia jadi apal orang-orang enak orang-orang aku di Eropa pengen mulai di Mekah aku yang kangen rumah di Mekah ini kali Lombok enak apa ya Allah, satu-satunya sambel yang paling pedes itu sambel Lampung mereknya Indofood rasanya gak pedes, kecut nah, itu saya mencari di sana ya Allah, masak daging pedes, ya orang-orang rosone mau pedes ya orang, ada sana yang kiri, kalau panas ya Allah golek buah ngangge lan ning kene ning sama cipu anoke. Lha makanya rok di dunia asana itu ning kene. Orang Mekah itu makanannya mek telu ya, kurma, roti sama gandum apa kurma roti daging. Wong Eropa wong Cina makanannya gandum. Saking susahnya gandum, gandumnya diotot jenenge mie. Makanya makannya pakai sumpit biar awet. Wah, cawok cepet. Wong Afrika mau nanam makanan susah. Nandur manuk, mau nandur apa padi, pangan emprit. Emprit Afrika itu nek mabur kayak penduk. Akhirnya diimpor oleh orang Indonesia. Harganya satu emprit Afrika 20 juta, 10 juta. Jenenge apa? Black Strut. Itu perit Afrika itu nanung jagung BTT gede ini sak mentok habis BTT Afrika itu besarnya sak mentok namanya Makau budir nanung telo badok celeng akhirnya timbangannya nandur angel kirani diuber udah Indonesia makanannya kalau paling banyak sak dunia mau cari apa jagung, pari, uwi, bode, nales, suwak, kumbut, apalagi banyak. Gendok. Ya sopokono. Sampai hantunya paling banyak Indonesia. Di dunia khasana itu nah. Ya. Orang Inggris hantunya namanya Casper. Iya. Orang Amerika. Hampir. Orang Cina. Hampir. Orang sini hitungan. Hitungan. Saking banyaknya kan gerowo, wewe gombel, gundul pringis, pocong, panas ati, kolor ijo, tuyul, ah, paling banyak. Paling banyak, makanya bangsa ini menjadi bangsa yang paling nyaman. Keilmuannya, bangsa ini juga enggak kalah. Cuma rada males nurut dong. Loh, dunia sekarang sedang kebingungan persoalan energi. Energi yang bisa dikembangkan yang mampu mencukupi kehidupan Eropa, energi nuklir. Tapi nuklir berbahaya tanpa reaktor meledak berbahaya. Nah Indonesia, duwe nuklir aktif tanpa reaktor, jenenge tombak baru pindeng. Duwe, itu peradaban logam terbaik dunia ada di Nusantara. Contohnya apa? Buktinya, Arab alat musiknya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa alat musiknya gitar terbuat dari kayu dan tali, tapi bangsa Nusantara alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Mulai ngomong Indonesia ini paling fit dunia.
Hasana ya kene iki. Lah maksud akhirati hasana apa duwe iman masih kebagian iman yang jauh dari Makkah iso bleben sampai Lampung kurang apa? Nabi ngajarkan sholat, orang sini sholat. Walaupun kadang ada yang seminggu sekali Jumatan tok, nengas kebagian, alhamdulillah. Quran ditinggalkan oleh Nabi untuk kita, kita masih kebagian, walaupun enggak banyak. Ada yang kelas grosir 30 juz, ada yang kelasnya pengecer cuman Yasin. Makanya dibikinkan bungkusan kecil mereknya Yasinan. Yang kebagian Fatihah kulhu dikasih bungkus kecil namanya tahlilan. Yang kebagian Bismillahirrahmanirrahim namanya suluk lorohun. Itu kebagian. Ibu-ibu semuanya masih kebagian. Kalau dipanggil suaminya jawabnya nun. Itu Quran saya. Pindah Indonesia masih kebagian. Masih hadis banyak dari Rasulullah. Orang sini sudah kebagian walaupun dua. Yang satu puluh bin atin dolala, yang satu inamal akmalu bin niat. Makanya hadis dua itu suka kelahi. Bagiannya cuma dua itu. Doa dari Rasulullah banyak. Orang sini sudah kebagian walaupun cuma dua. Doa makan sama doa ya. Fid dunia khasana wa fil akhirati hasanah. Tinggal satu, waktina ada benar. Apakah kita akan selamat dari api neraka? Ya insya Allah selamat. Biar selamat apa? Kita naik kapalnya para nabi. Makanya kalau mati santri dinaikkan kapalnya para nabi. Biar selamat. Yang pertama disebut ila hadratin Nabi Ilmus Tofa. Setelah Nabi Mustafa wa Jamil Anbiya wal Mursalin. Setelah itu Aulia Illah Minal Masyari Illah Maghribiya. Komandannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baru menaikkan ke penumpang kecil-kecil ini. Dari Aba'ina Ummahatina Masyayikhi Masyayikhina Bana khusus khususun ila Rufi Ba'dul Al-Fatihah. Senangnya sejelah itu. Selamat. Loh makanya sampean itu kalau ada kapal lewat datang ikut numpah. Lah Mbah Maksum, Mbah Abdul Halim, ini termasuk kapal iso ditumpah. Tumpahi la ilaha illallah Mbah Maksum, la ilaha illallah Mbah Abdul Halim. Mana khusus-khusus ila ruhi Pakde, Pak Dul, Al-Fatihah. Kenapa? Sebab mau mati saat durunge mlebu swarga niku fadkhuli fi ibad. Ibadi lagi fadkhuli jenati makanya Nabi yang ditumpahno ini disebut ilah hadratin Nabi Ilmus Baba Nabi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin wa ila jami'a awliya illah minal syarqi ila magharibiya fi barriya wa bahriya mana khususan sulukahulul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radiyallahu anhu. Ya baina ummatina min shaykhi mashayikhina wa ila hadrati ba ma'sum wa ila hadrati ba Abdul Halim wa ila baina wa na khusus khususun ila ruhi ba'di wa'dul wa'mat wa'yam wa'tun wa'al-fatiha.